Yo, halo guys, kembali lagi di channel Ponero Gunung. Dan kali ini kita pengen main PKXD lagi ya. Ini mau bahas ini lagi, event terbaru, updatean terbaru gitu kan. Kita coba ya, kasih lihat dulu. Kita buka dokumennya aja, what's new gitu kan. Kalian dulu itu kan kolek dulu koin yang didapatkan, bisa 200 lumayan gitu kan buat beli sepatu. Nah, di sini yang terbaru tuh ini aja sih ya, baca-baca aja soalnya ini bahasa Inggris gitu kan. Nah, ayo kita coba lihat yang terbarunya. Kita klik ini dulu, maaf semuanya, kalian bakal menghilang. Nah, di terbaru tuh ada ini ya. Ini ada sign in gitu kan. Ini tuh ya, bagus banget. Kita bisa beli. Nah, yang terbaru di sini ada mailbox gitu kan, kayak apa sih namanya tuh, buat ini kotak suratnya ini lucu banget, serius. Mailboxnya keren banget gitu kan. Aku baru punya yang satu doang, nanti kita coba beli. Ada lain juga, ada namanya pohon. Ini keren sih, cuman ini kayak buat perempuan ya sih. Ini keren juga, cuman bukan gara-gara pohonnya ini ya mahal, bukannya gak mau beli, cuman jujur sih jelek banget. Si batang pohonnya itu lebih besar daripada daunnya itu sedikit. Kata aku mah belinya ini aja, yang kayak gini aja sih bagus banget ya, bagus yang kayak gini, nggak mahal nggak murah gitu kan. Ini apalagi nih, ini jelek banget. Ini mah udah pakai ini aja. Apa bedanya, cuman beda warnanya doang. Dan kalau beli yang warna oranye sih gak terlalu bagus juga, soalnya ada gitu ya, batang pohon segede gini terus si ininya tuh warna oranye daunnya. Udah beli ini aja daripada beli yang biru gitu kan. Emang ada pohon warna biru, pohon daun warna biru gitu kan. Udah, kita langsung aja kita beli gitu kan. Nice. Kita ganti, udah ganti. Sekarang tinggal mailboxnya. Aku pengen yang hijau sih, kayaknya keren ya, soalnya aku sukanya warna hijau. Yuk kita beli. Kita beli guys. Dan sekarang aku pengen beli sign innya mau dibeli. Sign in. Tapi kalau ininya si mailboxnya aku hilangin coba ya. Bisa dihilangin. Kalau ini gimana dong caranya, di mana ini sign-nya? Sign-nya taruh di mana ini? Sure limits. Sign-nya taruh di mana ya? Ngerti. Gini nih. Malah kesini kan. Ini kita taruh di sini sign-nya. Nah, dipasangnya di situ. Bagus warna biru, warna oranye ya? Kata aku mah warna biru sih. Warna oranye juga keren. Ya, nyambung sama tema rumahnya, warna oranye-oranye gitu ya. Kebanyakannya oranye. Tapi kalau nyambung pakai warna biru tuh kayak ya nggak terlalu lah. Mending oranye deh kata aku mah. Udah. Oke, jadi di sini kita coba cek keluar. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini ada roket-roket gitu ya. Roket-roket. Dan di sini ada mailbox. Yuhu, Dino nih ya. Disini ada ini pohon warna hijau. Ya jelas saja pohon tuh warna hijau. Ya sudah. Oh iya, BTW kalau kalian fokusnya ke unicorn ini baru kudapatkan tadi pagi. Keren banget bukan? Kemarin gitu ya. Kemarin kalau nggak salah aku dapat ini. Lagi iseng aja gitu kan. Buka pet gitu kan, tahu-tahu dapat unicorn, lumayan gitu kan. Oke, jadi udah, kayaknya beri coba like, comment, share, and subscribe. Dan dadah, peace out.